Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Sdandoko. Kita off driving, pickup lagi ya. Ini lagi suka pakai pickup ini. Gigi satu, kopling. Gak usah digas. Kita langsung lepaskan kopling pelan-pelan. Tadi sudah. Baru kita gas kalau sudah jalan ini. Khusus bagi pemula ini paling cocok. Wah, sabuk pengamannya. Sabuk pengaman saya belum mancap. Mana ini? Oke. Pindah gigi dua. Thank you.
jalan berkelok-kelok ini melewati pasar namanya Pasar Templek Kebon Sari Madiun. Jalannya sempit guys, ini tadi kan yang diinginkan. Coba bang parkirnya lucu. Ada apa? Ya udah. Oke, permintaan subscriber melewati jalan berkelok-kelok. Wah, kelok-kelokannya sana. Wah, belnya kencang sekali guys. Tempat sampahnya yang jangan di mobil, nanti disebut. Nah, inilah jalan berkelok-kelok tapi jalannya rusak. Belok-belokannya mana ya? Serah sana loh. Berkelok-keloknya. Kampung-kampung guys, waduh ada acara itu, tidak jadi. Oke, kita belok, putar balik, tidak jadi guys, itu kayaknya ditutup jalannya. Daripada kita nanti putar balik, kita lihat sana aja. Tapi jalannya jelek sekali loh guys. Semoga kameranya tetap nyaman. Jalannya kayak gini. Nah, jalan gak enak ya. Ini emang terlalu kaku lah. Suspensinya kaku memang. Tapi kalau di kelasnya ya termasuk empuk lah. Jelek itu loh, jalannya tidak ada yang bagus. Ini mana ya tembusnya? Enggak tahu saya. Coba aja lah. Saya belum pernah lihat sini. Hari harus tahu. Kalau lihat sini belum pernah. Saya ingat situ pernah. Walaupun ini tangga desa, seingat saya belum pernah lihat sini guys. Tapi jalannya kayak gini, rusak-rusak gini, jadi kurang nyaman.
tapi ini bagi kelasnya pickup ini sudah paling nyaman. Kalau sekelas pickup jangan dibandingkan mobil pribadi, kita bandingkan mobil pribadi ya, enak mobil pribadi ya. Semoga kameranya aman lah, goyang kok. Pokoknya ini masih kecamatan Kebon Sari, masih satu kecamatan dengan daerah saya, tapi belum pernah lewat jalur sini. Bisa kenceng, kita nggak bisa lari agak kenceng guys, maaf karena ya jalannya kayak gini loh, rusak. Kalau buat kenceng nanti kameranya bisa-bisa jatuh ini. Kalau nggak jatuh ya perut saya yang sakit, perutnya istrinya. Mana itu ya, daerah mana, saya belum membaca satu-satu pun identitas desanya. Semoga ada jalan ya, takutnya jalan buntu. Oke, belok kanan, tetap gigi dua saja, tidak masalah. Go. Tidak tahu wajahnya di Sopo ya. Belum sempat baca nama ada identitas desa tadi. Sekilas saya baca kecamatan Kebon Sari. Ini jalan ada gak ya? Semoga ada. Oh itu ada. Oh ada ternyata. Kita lewat persawahan guys. Nah itu kita bisa melihat sendiri traktor. Pokoknya baru sekali ini lewat jalur sini intinya gitu guys. Makanya bingung ya. Nah, itu ada nama ketua RT apa apa itu. Tolong dibantu baca itu. Dusunnya Kebon Sari guys, ternyata sini dusun Kebon Sari, desa Kebon Sari, dan kecamatan Kebon Sari. Wah, oh ternyata sini, baru tahu guys, ternyata sini namanya itu ya. Jalannya jangan rusak sekali. Rute berkelok-keloknya di sini guys. Nah, ini kayaknya jalan raya ya. Depan sini. Oh iya ini jalan raya. Sudah keluar jalan raya ini. Kembali apa mau beli buah? Kenapa sih ada nih beli buah? Ya mungkin 5-10 menit. Ya wes sama gua. Jalannya jauh juga. Ya enggak, ini jalannya udah bagus ini. Iya. Udah jalan raya ini. Waduh, ada kucing. Guys, ini ada kucing di tengah jalan, guys. Ini siapa ini?
tapi dah gigi satu guys ya, kalau seperti ini ya masuk jalan umum ini. Karena berhenti kita, kalau berhenti ya gigi satu, baru kita jalan pelan-pelan. Next video, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.